Alurkan. Ini jadi sumber. Ya, sumber. Ada penampungannya. Sayang kalau dibuang, Pak. Iya, iya. Sayang kalau jalan. Jadi jalannya ini ya? Iya, Pak. Jalan langsung. Ini tahun 2021 ya. Wah, hampir. 3 bulan ini, Bapak. Oh, iya. Ini pakai komposit, Pak. Pakai girder baja. Oh. Lebih cepat ya? Ini dulu yang ambrol. Anu, terlalu dalam lah, Pak. Jadi agak diangkat ya. Sebenarnya yang ada di sana itu ya. Ya, salah. Biar. Dari 8,4 ya. Yang kerjanya di Kabupaten ya? Iya, Kabupaten. Ini jalan Kabupaten? Iya. Wah, apa itu jalannya? Yang sini bagus loh, Pak. Yang lainnya, yang untuk truk rusak loh, Pak. Ayo mesti lah. Ojol ini untuk Pak. Ojol ya, pasti ya. Oh, dulu yang itu ya? Iya. Tapi masih bagus yang di bawah ini. Ya. Dulu modelnya gini. Jadi banyak kendaraan yang nggak keluar. Oh, ya. Terus dinaikin. Diangkat. Dinaikin berarti yang ini dulu. Jam bukan. Ini udah. Ya, lebarnya 6 meter. Untuk ininya 4 meter. Aslinya dulu berapa meter lebarnya? Lengkungnya berapa? Aslinya berapa? 10-an ya? Aslinya 4. Oh, 4. Sekarang jadi 9 plus trotoar ini, Pak. Jadi 7, 1, 1. Oh, iya, iya. Lebih lebar kan jadinya? Lebih lebar. Ya. Ini sudah standar tipe L, Pak. Sudah 7 meter. Sampah ya, sampahnya orang. Sampah. Apa namanya? Itu turun gitu. Emang ada longsor gitu nggak? Ya. Kalau melihat kondisi kemarin kan dia terlalu curam, Pak. Terlalu curam ya, curam. Kalau lihat itu curam sekali. Dan ikut. Ini agak terganggu nih ya. Ada bahaya ya. Ini bisa ya. Itu air itu dari mana ya? Numbu dia. Enggak ada tumbuhannya. Ada, Pak. Itu tapi bentangan segini itu ya kuat ya? Kuat, Pak. Kalau baja itu kan bisa 60 yang seperti di Badevo itu flyover itu kan 60 meter. Ini 30 ya, Pak? Ini 30. 30. Hujan. Oh, hujan. Ya, oke. Ayo geser ya. Oke, Pak. Bangunan jembatan kali tangsi ini juga, Bapak. Ini Mas gambarnya, Mas. Oh, ini Mas. Ya, jadi hari ini kita di Magelang untuk melihat ada 2 jembatan yang mau saya lihat. Yang pertama yang di kali tangsi. Jadi kalau kita lihat gambarnya dulu memang ini dengkek. Dengkek bahasa Indonesia ini apa ya? Pokoknya naik terjal begitu. Jadi cukup bahaya, maka kemudian dinaikkanlah sama teman-teman. Alhamdulillah berapa bulan Pak? 3 bulan. 3 bulan ini bisa diselesaikan dengan konstruksi memang dengan komposit atau menggunakan baja. Maka kalau kita dari situ mentul-mentul itu rasanya begitu. Dan alhamdulillah ini dengan anggaran kurang lebih 7 ya? 8. Yang sekitar 8 miliar ternyata mampulah dikerjakan oleh kawan-kawan di Kabupaten Magelang ya. Dan tentu saja kita lihat hasilnya ini sampai hari ini sih bagus. Hanya memang kemarin itu dicoret-coret itu vandalisnya itu. Maka saya bilang warga yuk dipelihara, yuk jangan dicoret-coret. Kalau kamu ingin melukis nanti kita kasih kesempatan. Kalian gambar saja lebih baik ya, nanti kita bergantian temanya, tapi jangan dirusak. Nah, mudah-mudahan jembatannya akan jauh lebih baik, bisa dilalui masyarakat dan relatif dari tingkat kecuramannya bisa kita atur. Kalau ambil idealnya kurang tinggi ya, kalau ambil idealnya, tapi dengan kondisi yang sekarang bisa lebih bagus. Sama nanti yang kedua juga kita akan melihat yang ada di Senowo ya. Senowo, dan ini kurang lebih 7 miliaran ya, 7,2 miliar, rasa-rasanya juga cukup membantu, karena waktu itu yang Senowo ini yang anu ya, kena bencana dulu ya? Sempit Bapak, sempit, Senowo sempit ya. Terus kemudian kita coba lebarkan, jadi ada 2 ya, ada dua jalur yang ada, dan kemudian mudah-mudahan bisa memperlancar lah arus lalu lintas yang ada di sana lah. Yang lama sana Pak. Yang baru sini. Yang 25 meter. 25 ya. Ini konsepnya sama ya? Sama. Komposit. Pengerjaannya sama bulannya? Bulannya sama, 3 bulan. Oh 3 bulan juga? Ya. Oktober sampai Desember. 3 bulan. 3 bulan. 1 Oktober sampai 9 Desember. Oh iya. Itu mantap ya. Bentangnya panjang yang sana ya? Iya, 30 ya, ini 25 meter, lebarnya 6 meter. Ini 6 meter, tapi kan 7. Tadi 7 ya? 1, 6. Ini kalau hujan deras kan ya? Tinggi ya? Ya, 3 sampai atas Pak. Merapi ya? Merapi sana ini. Itu kalau cerah kelihatan gunungnya. Bahaya itu. Sama serah dingin katanya Pak Bupati. Makanya. Ini kode ya ada mana ya. Rame Pak. Jadi mungkin sing iki sing ora awet gitu ya. Ora nancep ya. Iya. Nanti bisa ucul. Iya. Harus memelihara aja lah. Iya. Anaknya kan kalau ini katanya nganate lali. Kempatannya ya. Sebetulnya kan sebenarnya juga itu sendiri. Iya, antar-antarnya harus diisi. Iya. Taman itu dia lah, taman itu ada Pak. Itu bisa mobile alatnya. Boleh Pak, karena saat ini kami mencari generator yang SNI. Oh iya, bisa kita itu sudah SNI. Oh, nggak bisa Pak, kami letakkan ini orang. Aku sih kemarin ngomong, dia masuknya ke Semarang kota. Saya bilang enggak, kalau kamu masuk Magelang. Kami siapkan lahannya di Pasuruan, Pak. TPA Pasuruan yang mobile, Mas. Bisa bawa ke mana-mana. Oh, instalasi mobile. Sebenarnya kalau dia mau instalasi besar, nggak bisa. Tapi instalasi besar itu kapasitasnya juga harus dihitung sama mahal kan ya. Iya, jadi masuk sangat reliable gitu loh, terus saja gitu menurut saya. Nggak mahal loh, kemarin saya juga kesana Pak. Saya kan ambil ekskavator Pak, mini ekskavator. Oh iya. Terus dipamerin itu, oh iya nanti ke LH provinsi nih saya gitu kemarin. Ya kemarin pagi malam datang ke saya, tapi dia proposnya ke kota. Pak Bupati menyiapkan anggaran untuk perubahan untuk indikator ini Pak, tapi produknya belum ada katalognya, kalau nggak ada suruh ke sini aja nggak apa-apa, mereka bisa datang.